Ikon rupiah ini cuy. Nah, di sini tuh tinggal masukkan kode undangan gua ya cuy, yaitu 6796268284 ya cuy. Kalian tuh tinggal salin saja ya cuy. Terus kalian tuh masukkan di sini ya cuy. Ya, ada tulisan masukkan kode undangan itu kalian klik. Nah, ini masukkan saja ya cuy kode undangan saya. Kita klik ikat sekarang. Nah, karena kode undangan gua sendiri ya cuy, karena nggak bisa itu cuy. Kalian tuh tinggal masukkan kode undangan gua ya cuy, untuk mendapatkan saldo sebesar 52.000 atau setara dengan 355 diamond ya cuy. Di sini tuh ada berbagai misi lagi cuy, itu ikuti dua user ya cuy. Dan ada lagi cuy, tadi 2 like video sebanyak 2 kali ya cuy. Dan gua itu sudah meng-like 2 dapat 1000 koin ya cuy. Setara dengan atau berapa ya? Setara dengan 5000 rupiah aja cuy. Lumayan tuh cuy. Dan bagaimana caranya mengambil saldo kalian masing-masing cuy? Kalian itu tinggal klik ini aja cuy. Yang namanya itu menarik tunai. Kalian klik. Nah, di sini ada berbagai aja cuy. Di sini ada cash aja cuy untuk penukarannya tuh, pertama ada 1000 rupiah ini paling kecil, terus 50.000 gila. Terus di kupon pulsa ini paling besar ada 20.000 aja cuy. Gila sih, lumayan dong cuy. Buat kalian yang mau download aplikasi ini, kalian itu silakan download di deskripsi atau di playstore dong cuy. Gila sih, ini bisa top up gratis nih cuy. Kalian itu tinggal masukkan kode undangan gua cuy. Kalau paling itu kalian share-share supaya itu cuy, kalian bisa dapetin kode, supaya dapetin banyak koin ini cuy, dan dapat cash doang. Gila sih. Kita S coin apa ini cuy? Oke. Untuk penukaran itu via GoPay sama OVO ya cuy. Di sini gua karena saldo gua ini enggak cukup, karena enggak bisa nukarin ya cuy. Oke, untuk saldo kalian yang ingin mengisi, kalian tuh tinggal masukkan kode undangan gua ya cuy. Oke cuy. Jangan lupa download aplikasi Snack Video dan jangan lupa masukkan kode undangan gua ya cuy, itu terserah gitu aja. Ya, di deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa download aplikasi Snack Video ya cuy. Boom. Oke guys, di video kali ini gue akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan emote street fighter dan emote rampage di game Free Fire terbaru di tahun 2021 ini ya cuy. Dan gue akan kasih tau lagi info update Free Fire yang akan datang, yang gak pasti ini cuman bocoran ya cuy. Jadi bocoran itu 5% itu benar, 5% itu salah cuy. Kalau benar ya sih mantap kali dong cuy. Buat kalian penasaran gimana cara mendapatkan emote street fighternya dan sama emote rampage-nya, silahkan tonton aja video ini tuh sampai selesai aja lah cuy ya. Oke, tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian sebelum lupa tekan like, comment, and subscribe-nya cuy tentunya. Dan sebelum lanjut ke videonya lagi, gue lagi buka open jasa promo YouTube nih cuy, bagi kalian semua nih yang mau pada channel YouTube-nya di promosi, tuh silahkan saja hubungi nomor WA yang keluar tadi aja. Sorry ya cuy kalau suara gue ini kurang semangat, karena gue ini baru bangun tidur aja. Ini di jam 8 pagi dong cuy, anjir. Mungkin gue akan upload di jam 10 pagi lah cuy ya. Sama ain ngupload gue itu ngedit itu mungkin 2 jam atau 3 jam gitu lah cuy, baru selesai. Oke, langsung aja kita lanjut ke inti dari video ini. Gimana cara mendapatkan emote rampage sama emote street fighter di game Free Fire ini. Oke, yang pertama kita akan membahas info update Free Fire yang akan datang dulu aja ya. Oke, untuk info update yang pertama, kita ini kedatangan menaik baju terbaru, baju street fighter. Untuk bajunya itu seperti ini ya cuy. 1 2 3 boom, yap, seperti ini bajunya itu tengahnya bernama Street Victor. Oke, ini bajunya polos banget ya cuy ya. Mungkin ini dibikin event top up 70 diamond lah ya cuy. Nah, ini apakah dibikin event gratisan? Bisa juga sih, ini juga bikin gratisan, bisa juga dibikin event top up 70 diamond lah cuy. Nama bandernya itu bernama C, kok bandar sih, tapi baju aja sama Cami Setario. Oh, bisa dipakai di bal itu cuy, dipakai di karakter cewek ya cuy ya. Oke, menurut kalian gimana cuy? Menurut gue ini ya B aja lah cuy. Jika menurut kalian itu keren, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ya cuy. Oke, langsung aja kita next untuk info update yang kedua. Untuk info update yang kedua ini itu ada backpack terbaru. Nah, ini cuy backpacknya, ini backpack McLaren. 1 2 3 boom, ya seperti ini backpacknya. Oh, kayak roket ya cuy, berwarna kuning terus tengahnya biru. Oke, terus travel 2 ini ya biasa aja. Travel 1 ini bahan tebas seperti tas selempang aja ya.
karena tasnya berbentuk seperti kura-kura aja ya. Nah, benar kan cuy? Benar seperti kura-kura. Agak tas lempang sih. Menurut gue ini biar aja lah cuy ya. Menurut kalian tuh keren, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah cuy. Seperti biasa, kalau keren jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Biar gue tahu skin paling apa yang kalian suka cuy di game Free Fire ini. Oke, mungkin kalian tuh emotnya cuy, emote Street Victor sama emote Rampage itu sama seperti gue aja. Itu paling gue suka aja, emotnya keren banget itu cuy. Oke, langsung aja kita next untuk info update yang ketiga. Untuk info update yang ketiga ini ada lootbox rank token. Oke, untuk lootboxnya lootbox. Oke, seperti ini ya cuy. 1, 2, 3, boom. Yap, seperti ini. Menurut kalian gimana cuy ini ya? Ini gak ada efeknya cuy ya. Menurut gua sih ya biasa aja. Oke, cuman polosan begitu aja lah cuy. Seperti biasa cuy, selera orang itu berbeda-beda. Jika menurut kalian tuh keren, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Menurut selera gua ini ya biasa aja cuy ya. Oke, langsung aja kita next untuk info update yang keempat. Untuk info update yang keempat ini ada apa ya cuy? Bentar-bentar, ada global terbaru. Global Street Victor. Untuk globalnya itu seperti ini ya cuy. 1, 2, 3, boom. Yap, seperti ini cuy. Nah, ini cuy, ini karakter Chun-Li ya cuy ya. Globalnya bergambarkan karakter Chun-Li. Gak karakter siapa ini, bandel Chun-Li dong. Wah, salah ngomong tuh. Street Victor, wah gila sih. Mungkin ini dibikin event top up 140 diamond ya cuy. Nah, kebanyakan itu kalau itu aja global itu dibikin event top up cuy ya. Oke, langsung aja kita next untuk info update yang keberapa nih? Kelima. Cuma untuk info update yang kelima ini ada cuy, tampilan Free Fire terbaru ya cuy. Oke, untuk tampilannya itu seperti ini ya cuy. Bentar-bentar. 1, 2, 3. Boom. Yap, seperti ini cuy. Menurut kalian gimana cuy ini aja? Wah, gila sih. Wah, ada karakter paling depan itu adalah kok karakter terus sih tapi bandel Ryu, terus yang di kirinya tuh ada tuh cuy, bandel Chun-Li, terus paling kiri itu ada karakter Kelly ya cuy, terus yang di paling kanan itu ada karakter Kla. Oke, wih, keren banget sih menurut gue ini. Oke, oh ini cuy tampilan yang akan masuk cuy. Oke, ini oke seperti ini cuy. Oke, berserta itunya cuy, tampilan yang akan masuknya. Oke, langsung aja kita next untuk ke inti dari video ini, gimana cara mendapatkan emote Street Victor dan sama emote Rampage di game Free Fire ini. Oke, gua akan kasih tau lah. Oke, ini cuy emotnya, ini cuy emote Rampage. Ya sih itu, wah gila sih emote Street Victor itu. Kalau ini emote McLaren aja ya. Oke, gua nggak sabar sih emote mobil ini ya, bakalan dirilis kapan. Oke, ini emote zombie ya cuy, emote kita sebut aja emote zombie. Oke, wah gila sih ini bikin event TikTok aja yang viral di TikTok itu. Oke, ini ada emote Rampage-nya aja yang belah batu sampai pakai katana aja ya. Wih, gila sih. Langsung aja kita menuju gimana cara mendapatkan Street Fake, emote Street Victor dan emote Rampage itu. Oke, yang pertama kita dulu aja emote Street Victor-nya. Menurut gua itu bakalan dibikin event top up Street Victor, motor gua dibikin event spin aja, event spin karena itu karena itu emotnya keren banget ya cuy ya. Wah gila sih, kameha boom, anjir keren banget dong, parah sih. Wah, kalau dibikin event spin sih harus 1000 DM itu sih. Kalau nggak 1000 DM sih Garena mungkin rugi ya cuy ya. Oke, langsung aja kita yang cara mendapatkan emote Rampage-nya. Menurut gua bakalan dibikin event spin sama juga ya cuy, apa dibikin event untuk ngumpulin token ya seperti juga bisa. Kalau event top up mungkin event top upnya tuh 500 diamond, enggak 140 diamond, karena itu emotnya keren banget ya cuy ya. Masa 140 diamond dong, karena rugi lagi dong. Mungkin menurut gua di event top up 500 diamond sama dibikin event spin aja, event spin kayak flooded well atau summer spin, tower token, apa compilation gacha, event rem, gua nggak tahu aja.
Oke, segini dulu, langsung aja kita menuju ke auto dari channel YOPA, YOPA Cafe. Wow ya cuy, di intro gua itu baru aja. Menurut kalian gimana cuy intro gua? Jika menurut kalian tuh keren, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Terus itu gua bikinnya lama banget deh cuy intro. Cuman gitu doang lama banget tuh cuy. Oke, segini dulu video dari gua. Jika lo suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya. Jika lo suka, tekan dislike aja nggak apa. Oke, see you next video. Bye. Oke cuy, buat kalian yang mau top up diamond Free Fire secara gratis, silahkan download aja aplikasi bernama Snacks Video, linknya ada di deskripsi di bawah video ini cuy. Dan masukkan kode UNDANGAN untuk mendapatkan saldo yang lebih banyak di game Free Fire ini. Oke, see you next video. Bye.